Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss Edutainment dan Sheila the Explorer berkunjung ke temannya ayah di Kampung Jati Cibiru. Nah, di atas rumahnya ini banyak sekali tanaman dan juga binatang-binatang. Nah, tadi Dede lihat apa aja deh di sana? Ada kelinci, ayam, meong kucing namanya Jola dan Joli. Nah, di lantai atas ini tanamannya ini banyak menggunakan pupuk dari kotoran-kotoran binatang dan juga air kencing kelinci, karena air kencing kelinci ini dapat dimanfaatkan sebagai pestisida alami untuk tanaman. Dan di sini ternyata ada beberapa jenis tanaman. Yang pertama ada sosin. Nah, untuk sosin ini seperti ini nih. Jadi pernah nyoba enggak? Coba dicoba aja dipegang. Daunnya seperti ini. Ini. Nah, biasanya sih kita kalau makan mie ayam tuh biasanya ada sosinnya. Tuh ya, biasanya dipotong-potong. Nah, ini tanaman yang sudah tua. Ini memang dimanfaatkan untuk dijadikan bibit yang nantinya dibuka dan bijinya akan ditanam kembali. Ternyata tanaman di sini sangat banyak ya gitu. Ada sosin yang bisa dimanfaatkan sebagai sayuran. Kemudian yang kedua juga ada tanaman jahe. Ini jahe merah ya, Pak ya. Jadi memang kalau jahe merah lebih kecil dari tanaman jahe biasanya. Dan tanaman jahe merah ini fungsinya untuk apa aja sih, Pak? Manfaatnya? Buat obat masuk angin katanya. Terus apa lagi, Pak? Batuk juga deh, ternyata obat batuk itu bisa manfaatin jahe merah ini. Buat itu ngurut. Buat pijit ya, kalau obat gosok juga bisa gitu. Nah, tanaman yang ketiga kita juga sempat lihat tadi di sini. Nah, ini yang mungkin agak aneh nih teman-teman. Biasanya teman-teman kan tahu bengkuang itu bentuknya gimana? Jadi tahu nggak bengkuang? Suka dipakai apa deh? Rujak ya. Suka dipakai ngerujak. Nah, ternyata tanamannya seperti ini loh tampilannya. Oh iya, bengkuang itu selain untuk rujak ya, bisa juga dimanfaatkan untuk masker kulit ya. Nanti kita tampilkan buah bengkuangnya sendiri seperti apa. Nanti kita kalau udah panen kesini lagi ya, Pak. Oke. Sekarang di sebelah sana juga ada tanaman yang lain. Yuk kita kesana. Lihat deh cabainya deh, mau deh, manis tuh.